Inilah Karina Romalina, seorang perempuan dengan bermodal nekat dan tekad telah berhasil meraih gelar sarjana hukum di IAIN Padang Sidimpuan. Ia berasal dari keluarga sederhana yang jauh di bawah standar kesejahteraan. Ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan dan ibunya adalah buruh tani. Karina yang sapaan akrabnya Karin oleh teman-temannya dan di keluarganya akrab dipanggil dengan Ani adalah seorang perempuan dengan tekad bulat untuk kuliah di IAIN Padang Sidimpuan meski dengan keterbatasan ekonomi. Selama kuliah di IAIN Padang Sidimpuan, Ani tampil sebagai mahasiswi yang sederhana. Ia sangat fokus pada kuliah. Hal ini adalah untuk meningkatkan akademik yang baik terutama dalam bidang hukum. Selama kuliah di IAIN Padang Sidimpuan, ia mengambil program studi hukum tata negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Watoyui dan amarsi ajari. Sunti paudo kondah kumku sikola indah sangku porang tua dingku pe indah kuna sikola di dunia. Iman tengang gero kuna jalur bantuan beasiswa coba maningku. Saing gonggein darah ame mengurusi iya deh mengurusi tu kepala dia sampai sudah. Arang nantongin na mampu Allah lah bo. Boya pentong soni manggil pala homo ma pala na doktikola sikola senyum itu orang tua. Na so sanggup pei bayi doko no na sanggup. Pajar dalan-dalan maru tang pei nasib dewa sungani utang-utang konsoni. Bila semangatnya yui dan di ibu kuatui dari lalayan si kolai. Bersukun mai basung mani motor. Sampuk durai awi ninggu saja masung mani ibu. Dia ngutus yang tunggu dokom dari bana sanggup. Dia juga dari dokom dari sanggup. Ngarku mau nama tukang kan. Pala dong antung tukangon agak lumayan ekonomi. Palain darong antong, epek na mamamo na tulupakon masoni kawatik-kawatik na 50-an. Sangat mas terima kasih. Kusiri sudena, naman bing-bingi ya sudena. Dohot guru-guru na ako pero siya na sudena. Dohot pimpinan na. Terus mantong na sudena, tulungan-lungan na sudena. Kaum si Solkot na sudena. Na along ijay dulu mantong warat na dohot. Napalapang ko niwa, mulai mo nalewat sampai sandari. Sandari mo nagmulahan mamarahasil. Mandung urak na salo si urak na kuliah ni Karina. Ipin yan, walaupun ni Allah subhanahu wa ta'ala suri na yang pindah malu akong balus na tu siya namay tamang mohon kong diri. Semoga ilahin niya dito suri raso gilohot umur na panjang. Doon na marguna dunia doon akhirat. Tercatat, prestasi yang pernah ia raih selama kuliah di IAIN Padang Sidimpuan adalah sebagai penerima bantuan beasiswa bidik misi selama 4 tahun perkuliahan. Selain menerima beasiswa bidik misi, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti kegiatan pembinaan mahasiswa bidik misi yang tergabung dalam organisasi mahasiswa bidik misi. Ia juga pernah menjadi koordinator seksi keagamaan pada himpunan mahasiswa jurusan hukum tata negara. Saat ini ia aktif sebagai tenaga pengajar Al-Quran di rumah Al-Quran Kaffah Padang Sidimpuan. Kuliah adalah tempat yang terbaik yang pernah saya jumpai. Banyak teman baru yang saya dapatkan, banyak lingkungan yang baru, banyak juga tingkah laku yang sangat unik di antara teman-teman yang sekarang saya jumpai. Buat teman-teman yang masih kuliah, semangat, kamu bisa kalau kamu mau. Dan kuatkan doa, insya Allah kesuksesan akan datang kepadamu. Perjalanan hidupnya mencapai gelar sarjana akhirnya adalah modal tekad yang bulat dan nekat yang kuat. Gelar sarjana pun menjadi melekat. Dalam hal ini, saya berterima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mendidik anak kami, Karina, di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padang Sidimpuan. Harapan kami dalam hal ini semoga warga kami dan anak kami tersebut menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat kami dan juga keluarga. Kami dari aparat desa beserta seluruh warga desa Gunung Tua Raya sangat mendukung perubahan alih status IAIN menjadi UIN Padang Sidimpuan.
semoga segera terwujud.